Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Mama Fati dan Paki. Apa kabar bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Oke bunda, kali ini saya sama anak-anak mau pulang kampung ke Rangkas Bitung, Banten. Siapa yang paling seneng kalau mau pulang kampung nih? Apalagi kita berangkatnya naik kereta, pasti seru banget. Kita berangkat dari rumah itu habis sholat subuh ya bun, karena kita ngejar pagi biar itu keretanya kosong kalau pagi, karena kalau udah agak siang pasti ramai yang berangkat kerja. Maklum ya bun, saya kan bawa 2 bocil. Tuh, alhamdulillah keretanya kosong. Tiba-tiba anak-anak pada ngerengek, pada lapar ya bun. Saya udah bawa jajanan. Sebenarnya kan di kereta itu gak boleh makan sama minum ya bun, dan jangan ditiru ya. Kalau ketahuan pasti nanti diomelin alias ditegur. Tapi anak-anak tahu kok bun, nanti kalau seumpamanya ada yang pakai seragam kayak satpam atau kayak polisi, mereka langsung umpetin makanannya. Aduh, bocil. Alhamdulillah banget kereta sekarang itu nyaman, enak, gak jauh kayak zaman dulu ya bun. Siapa nih yang udah pernah ngerasain kereta zaman dulu? Desek-desekan, bau, pokoknya yang jualan juga banyak, yang bawa ayam, pokoknya aduh banyak banget deh. Alhamdulillah sekarang KRL-nya udah enak, nyaman banget ya kan. Kalau pergi kemana-mana harganya murah. Saya aja dari Cikarang ke Rangkas Bitung itu cukup 12.000 aja, alhamdulillah. Kalau naik bis itu bisa-bisa sampai 70.000, kan bedanya jauh banget ya kan. Lanjut ya bun, sesampainya kita di stasiun Tanah Abang, kita mau pindah jalur ya ke jalur Rangkas Bitung, Banten. Alhamdulillah kita sudah ada di kereta kedua dari Tanah Abang menuju Rangkas Bitung, Banten. Dan kereta yang kedua ini lumayan penuh juga ya bun. Kita bisa lihat banyak juga yang berdiri. Tapi yang bawa anak ya pasti dapat duduk ya. Alhamdulillah orang-orang yang kita temui itu orang-orang baik, orang-orang yang pengertian. Sepertinya anak-anak sudah mulai lelah, sudah mulai capek karena dari tadi tuh aktif banget. Tuh lihat tuh, subhanallah tingkahnya tuh. Seneng banget sih bun kalau naik kereta itu, ya hitung-hitung jalan-jalan lah ya, refreshing gitu. Alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Rangkas Bitung, kira-kira pukul 10 ya. Jadi perjalanan dari Cikarang ke Rangkas Bitung itu kurang lebih 3 jam, paling cepat, paling lama tuh 4 jam. Nah, sekarang kita mau naik angkot. Nah, ini kakak saya, dia juga ikut pulang kampung, tapi dia itu ada di kereta di belakang saya. Jadi kita nggak satu kereta karena dia itu agak siang berangkatnya. Kita dari stasiun Rangkas Bitung itu naik angkot. Pertama angkot ke Mandala, nah setelah itu kita angkot yang warna biru tujuan ke Muncang Kopong. Karena di jalan masih ngetem angkotnya, jadi kita beli dulu otak-otak buat ngeganjel perut. Maklum ya kalau udah lapar tuh jajanan apa aja kelihatannya enak banget. Nah ini kita alhamdulillah angkotnya sudah jalan. Tuh seneng banget kan Fatih, walaupun cuma naik angkot dia udah seneng banget, karena namanya juga anak-anak ya bun, diajak jalan-jalan seneng banget. Kita juga ya kan, mama diajak jalan-jalan seneng gak sih.
Alhamdulillah kita sudah sampai. Kita udah nyampe Bandung. Cukup banget. Ya, bantunya guys. Sesampainya kita di rumah, kita taruh tas-tas kita dan kita langsung cus ke rumah nenek. Kayaknya tuh anak-anak gak ada capeknya, malah seneng terus. Kelihatan banget tuh. Padahal tuh perjalanan dari Cikarang ke Rangkas tuh lumayan capek juga sih kalau saya. Tapi anak-anak kan seneng banget, apalagi si bocil nih. Gimana gak seneng? Di sini bisa melihat suasana baru deh anak-anak. Paling juga nanti malam ngerasa capeknya. Kalau sekarang tuh anak-anak lari-larian, main kesana kemari. Karena cuacanya tuh adem gitu pun kalau di kampung tuh ya kan, adem, sejuk, enak banget. Ini kakak saya. Tuh, Faki aja seneng banget lari-larian. Karena ya pulang kampung itu kan jarang-jarang ya, sekalinya pulang itu kayaknya hawanya tuh ya seneng banget gitu, apalagi ketemu keluarga di kampung. Lebaran kemarin tuh saya sama anak-anak nggak pulang ke Banten gitu, jadi saya pulang kampungnya ke rumah mertua di Solo, Jawa ya. Alhamdulillah saya sudah sampai rumah nenek. Nah ini nenek saya lagi duduk, alhamdulillah ada di rumah. Tuh kan udah pada seneng ketemu sama Uyut. Uyut sesampainya ke sini kita langsung dikasih gemblong, dicocol sama semur ayam, alhamdulillah. Oke, terima kasih, lanjut part 2. Assalamualaikum.